sampai dengan tayar dia dengan brek dia memang sedap lah. Betul. Memang puas hati lah. Puas hati. One more round eh. Alright. Try. Okay. Alright. Mantap bang. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So hari ni kita dekat Melaka. Ada Titi dan kebetulan ada satu FKA ni. Lawa. Warna dia original colour merah bang eh? Bukan. Original colour putih. Putih. Asal colour putih. Saya tukar kepada Ferrari red. Alamak, lawa. So kat sebelah ni owner kepada FKA ni. Dan kita nak cerita pasal FKA ni. So sebelum tu mungkin abang boleh introduce kot nama abang dulu. Okey. Assalamualaikum semua. Nama saya Sheikh Saladin. Kalau kat Melaka kawan-kawan panggil Arab lah. Okey. Kalau geng FKA panggil Sheikh lah. Okey, abang orang Melaka lah. Saya memang asal Melaka. Memang Melaka lah. Memang kereta ni memang kat Melaka lah. Kalau boleh cerita memang kat Melaka lah kereta ni. Tapi saya beli kereta kalau tengok flat LG dekat Labuan. Saya beli dari owner Labuan. Sebelum ni memang bekerja dekat Labuan. Jadi saya ramai kawan-kawan kat Labuan. Saya dapat kereta ni dengan harga yang berbaloi dekat Labuan. Dan saya bawa balik Melaka. Tapi tak nak jual bang eh? Tak. Kalau saya beli bang kereta tak, saya tak jual lah, saya simpan. Tak ada pun pergi ke adik-beradik. Okey. Okey geng. Tapi bang, abang ada social media? Mungkin ada yang nak tanya ke apa kan? Tak ada lah, saya biasa Facebook sajalah. Facebook lah. Facebook Arab Inah. Okey. Kalau saya boleh tengok dekat saya punya Facebook lah. So ini dia punya kereta FK8. Ini tahun bila punya bang? Tahun 2018. 2018 kan? So kenapa JS Racing, kenapa tak ambil konsep yang lain? Saya minat JS Racing. Daripada saya pakai FD2R, full konsep JS Racing. Okay. Jadi sekarang saya beralih kepada Gentra FK8. Pun saya minat JS Racing. Memandangkan adalah few part yang JS Racing belum keluarkan. Macam side skirt, diffuser belakang. Jadi benda tu saya belum complete lagi JS Racing lah. Untuk front part, kalau kita tengok sekarang, saya dah masuk lips, JS Racing, tepi punya grill, JS Racing, main grill, JS Racing yang kata ini ruang. Ini JS Racing punya. Different, lain sikit bentuk dia. Betul. Lepas tu, grill dia pun besar. Penggunaan yang lebih baik lah. Untuk kalau dia JS Racing yang cantik dia, grill dia bang. Saya grill dia luas. Betul. Untuk sepang pun, diorang bagi tahu, this is the best lah. Untuk flow angin masuk cantik. So kereta ni memang abang masuk track day juga ke? Track day saya pernah pergi. Alhamdulillah memang dengan setup yang kawan-kawan advice, saya pakai US punya setup. Alhamdulillah temperature semua cantik. Cantik eh? Okay. Bonnet sama JS Racing. JS Racing eh? Haa. Kalau JS Racing ni dia ada macam V1 ke V2 ke? Tak ada. Tak ada. Dia JS satu Racing je. Cuma dia FRP. Carbon. Half carbon atau full carbon. Saya ambil FRP lah. FRP. Memang saya minatkan dia full colour merah. Jadi semua saya colourkan hitam sikit-sikit lah untuk nampak colour lebih garang lah. Ada nampak warna dia. Untuk nampak shape dia lah. Tapi kenapa warna merah Ferrari ni bang? Saya tengok memang saya minat merah lah. Nampak garang. Dulu FD warna merah tak? FD pun warna merah. Okay. Memang jiwa dah merah. Jiwa dah merah. Memang saya minat merah. Okay. Sebab merah dengan hitam lagi jauh nampak memang ganas lah. Memang ganas bang. Memang ganas. Lepas tu dia punya kontra tu boleh nampak bang. Betul. Hitam dengan merah. Yeah, betul. Oh, memang nice. Yang ini memang JS Racing. Dia the one piece lah? Tak ada. Dia different lah. Different set. Yang kita kena add on. Okay. Dia ada lagi satu kanat. Tapi saya macam nampak ganas sangat kalau kita add on lagi satu dua tier punya kanat. Okay. Jadi saya biarkan yang side ni kosong saja. Okay. Bagi saya pun, untuk saya lah, saya nampak dah okay lah. Ada juga kawan-kawan yang pasang dua tier lagi kanat CF juga. Yang dikeluarkan oleh JS Racing. Okay. Tapi saya pakai side skirt, baris lah. Itu baris punya? Baris punya. JS Racing memang belum keluarkan? JS Racing belum keluarkan lagi. Belum ada. Untuk diffuser dah ada tapi belum masuk Malaysia. Alright. JS Racing dia diffuser. Okay, rim. Untuk rim saya pakai Vogue Racing. Depan 10.5 JJ. Offset 42. Belakang saya pakai 9.5 JJ. Offset 45. Tayar kalau kita tengok, saya pakai RE71RS. Yang saya rasa the best lah. Bagi saya lah. Untuk saya penggunaan di sepang pun, saya rasa itu hari tayar ni memang cukup. Okay. Orang kata cornering pun sedap lah. Okay. Memang bagi saya dah pakai, saya puas hati.
saya maintain terus. So kalau tayar ni geng, tayar ni track wear dia 200. Betul, 200. So agak-agak berapa kilometer, berapa km je boleh dapat jalan, Mak? Kalau saya tanya kawan-kawan pun, saya tanya yang yalah, orang yang lebih expert, kedai yang jual tayar pun, dia kata lebih kurang 20,000 lah. 20,000 lah. Ha, tengok pada penggunaan juga. Ha. Kalau kita kaki kanjur, mungkin orang kata tak sampai 20,000 lah. Tapi, lalu masuk track day habis, bang. Betul. Kalau track day, memang saya spare one more set kat rumah. Okay. Ha. Tapi memang tayar ni memang sedap lah. Memang sedap, bang. Memang sedap. Okay. Saya sebelum ni, saya dah pakai satu lagi tayar dalam lock, tapi untuk horsepower yang ni, untuk pick up tu dia macam jadi turbo lag. Okay. Bila spin terlalu banyak, traction dia, tak ada. Dia traction control, dia take over, dia jadi lag. Okay. Jadi tak apa, shock lah. Tapi kalau macam tayar 71RS ni, memang grip habis lah. Memang grip lah. Untuk orang kata pick up tu memang melekat lah. Untuk setup brake, saya pakai Brembo Pista. Brembo Pista 6-spot. Brake pad saya pakai RE10. Endurance Racing Brake Pad. Memang RE10 tu orang kata the best lah. Untuk track punya. Tapi bang, dia punya setup rim dia tadi depan belakang lain dengan bang kan? Lain. Depan 10.5, belakang 9.5. FK8 memang kena kebanyakannya male female bang. Kalau kita tengok dia biasa panggil reverse staggered lah. Ha? Reverse staggered, kalau dah horsepower biasa atas 400-500, memang diorang tekankan depan lebih lebar, depan untuk, lebar. Untuk traction sebab dia tarik depan. Betul, untuk tarik depan traction tu kurang lah. Okay. Jadi sebab tu kita memang kalau boleh kita nak pakai depan lagi lebar. Okay. Ada orang pakai 295 tapi saya pakai 285. Okay. Kebanyakannya orang pakai 295, 30, 18, tapi saya cuma pakai 285. Okay. Baik saya saya tak nak ada rubbing ke bahagian dalam. Betul. Housing tayar. Belakang dia 265-35. Ya, 265-35. Depan 285-30. 30. 18. Tayar pun boleh tahan mahal harga, bang. Boleh tahan dah. Boleh tahan, bang. Tapi kita tak cerita harga. Tapi kita tahu tayar ni mahal. Right. Okey, kalau belakang part mana yang DJS kan, bang? Okey, belakang ni kalau ikut tak ada JS lah. Saya ambil Voltec. Ini Voltec. Saya ambil Voltec lah. Tapi nak dapat yang ori memang susah. Saya ambil kopi sajalah. Okey. Cuma saya pakai ori ni, titanium screw Voltec punya. Titanium screw chasing racing punya. Right. Itu je yang ori. Yang lain semua saya pakai kopi lah. Okay. Yang ini CF. CF custom made by Muhammad Spray Works. Muhammad Spray Works yang boleh custom benda ni. Dia lay satu kain atas ni, bang? Betul. Dia balut. Dia memang hasil kerja dia memang puas hati lah. Memang cantik tapi, lah. Tapi memang dia ke ni boleh cabut, bang? Dia ada screw. Dia ada screw? So, kalau ikut part ni boleh cabut lah. Part ni boleh cabut, dia ada screw. Jadi, that's mean takkan tercabut lah. Benda ni takkan tercabut. Takkan terkeluar. So, that's why dia boleh buat satu part sini je. Betul. Okay. Tapi kalau tengok memang lain daripada yang lain lah. Ya. Betul. Dia nampak, bentuk dia nampak lain sikit. Nampak lain sikit. Okay, untuk piping, saya pakai titanium. Full titanium, post logic. Non-valve. Tak ada valve lah. Belakang itu sajalah. Cuma saya tunggu diffuser JS Racing datang Malaysia, sampai ke Malaysia lah. Dia lagi nampak lagi garang ke macam mana, bang? Lagi garang. Lagi garang. Memang lagi garang. Tapi memang cantik lah. Itu kalau masuk memang cantik. Untuk dalam, kalau tengok kan, banyak dah ubah lah. Okay. Barang JS steering saya dapat limited edition. JS Racing steering. Saya order daripada Nash lah, USDM. Kalau tengok, horn pun titanium. Screw pun titanium. Quick graphic pun daripada Nash USDM. Okay, kalau complete tengok, bang, Complete semua Kalau tengok gear console, saya tukar full system Equity, short shift. Oh, ni short shift, bang, Equity, short shift. Kira macam saya tanya kawan tu, dia ada macam ada stage dia yang mungkin ada yang lagi pendek lagi. Itu yang ni kita boleh adjust. Ini boleh adjust? Ini kita boleh adjust. Kita ada sampai 5 step. 5 step? Sampai 5 step. Tapi saya ambil yang tengah-tengah. Pun dah cukup keras. Okay. Dah cukup keras dan cukup stiff. Kalau masuk masuk gear tu rasa memang shock lah. Rasa shock lah. Shock memang tak lembut sangat lah. Tak lembut sangat. Dia ada bunyi lah. Kletak. Memang shock. Lepas tu dia punya holder. Holder saya pakai apa? Seeker punya holder. Seeker punya holder. Ini meter untuk snow performance. Water mesh tenor. Saya pakai water mesh. Saya pakai snow performance version 2. Itu Defi 4 beradik lah. Okay. So cukup lah
untuk dalam lah. Itu saja yang saya buat. So, dia punya interior memang tak ada ubah lain bang? Ah, tak ada. Cuma CF-CF sikit saya cover lah. Ni cover-cover CF saya cover. Itu saja. Okey. Nak tengok bagian enjin? Boleh. Okey, saya buka bagian enjin. Boleh buat bagian. Okey. Kalau tengok sini, saya memang agak minat dengan titanium. A few item yang titanium boleh nampak dalam ni macam engine oil cap, ni cover, head cover titanium, ni steering punya cover titanium. Maksud titanium eh? Ini untuk wiper punya cover, ni semua saya ambil titanium. A few item lah yang saya akan, macam gear knob titanium pun saya dah order. Mungkin saya akan collect dengan buyer, dengan seller lah nanti. Okey. Ada ada setengah orang dia suka nak ada color-color bang. Tapi kalau abang minat lebih kepada? Saya lebih ni lah, titanium punya color lah. Yang saya cuba untuk fullkan lah. Kalau tengok sekarang air intake, saya pakai PRL, race punya. Ya, race punya dia punya ni besar, saiz dia besar. Untuk sebab saya target atas 400 horsepower. Okey. Jadi saya memang perlukan race MAF. Dia panggil ni race MAF, saiz dia memang besar. Okey. Kalau original dia berapa mm? Ini dalam 3 inci setengah punya saiz. Ini kita tengok, ini pun titanium, PRL, dari PRL. Turbo inlet semua titanium, dari PRL. Tapi bang, kalau saya tengok FK8 memang kebanyakannya diorang suka pakai PRL punya produk. PRL orang kata senang nak dapat, lepas tu harga agak berbaloi lah. Boleh orang kata compare dengan yang lain, terlalu mahal. Macam HKS RM5,000. Grup M pun RM5,000. Kalau yang terlebih mahal, yang lebih tu Adventure lah. RM9,000 ke RM10,000. Okey. Jadi bagi saya ini dah cukup berbaloi untuk setup saya dengan function dia dapat. Betul. Horsepower pun saya boleh dapat dengan harga pun yang orang kata berbaloi untuk kita belilah. Bagi saya, saya kerjakan, saya nakkan horsepower, jadi daripada kita boleh jimat, baik kita jimat kan. Betul betul. Sebab so far dah berapa dapat horsepower bang? Yang ni so far saya tune dengan Chris Pentagon, saya dapat 410 horsepower, torque 54. Then saya plan mungkin in future saya nak upgrade turbine. Benda saya dah order, dah ada kat KL. Mungkin lepas ni mungkin lah, kalau okey saya mungkin akan dengan Kiong pula. So macam mana dengan dia punya sistem penyejukan dia bang? Sistem penyejukan okey. Saya pakai PWR, PWR, kalau boleh tengok sini, PWR radiator. Saya ambil dari Mychill lah, Mychill yang tolong orderkan. Tapi memang original dia memang tak cukup bang? Memang tak boleh. Tak boleh? Memang tak boleh. Saya tengok kawan-kawan semua pakai yang ni untuk sepang, this is the best lah. Maintain je dia punya temperature? Temperature dia cantik. One set saya pakai PWR. PWR. Radiator dengan ni, intercooler. Equity saya pakai, dia punya host saya pakai reverse host equity. Semua set up kawan-kawan lah. Kita pun kita tanya kawan-kawan mana dia punya experience saya kan. Saya tanya review kawan-kawan yang mana yang biasa ke Sepang. This is the best setup lah. Jadi saya ikut diorang lah, saya follow diorang punya setup. Alhamdulillah memang sesuai lah. Kalau untuk water methanol, ni dia punya hose lah. Kalau kita tengok dia punya injection hose apa semua, water methanol, ni nozzle dia apa semua. Ni water methanol punya. Lepas tu saya ada add on. Dia punya tu kat mana bang? Kat belakang lah. Kat belakang. Tong dia kat belakang. Dia punya liquid kat belakang. Kalau ikut, saya ada tambah oil cash tank. Radium 2. So, ini radium juga, coolant punya tank. Saya tukarlah upgrade. Tapi tak ada apa untuk cantik je lah. Tapi dia membantu. Tapi ada kalau jenis kaki lenjang macam abang memang kena pakai abang. Untuk long term, kalau ikut oil cash tank ni untuk long term memang bagus lah. Memang kena ada. Memang kena ada. Apa kata kita belajar bunyi sikit bang? Boleh? Nak dengar bunyi piping eh? Ke nak round terus? Kalau abang bawa saya bang, saya duduk je bang. Sojik ni sedap. In term of dia punya management bang? Management saya pakai Hondata. Hondata eh? So far kalau kita tengok kawan-kawan semua pakai bang Hondata lah yang senang. Okey. Kita dapat dengan harga yang okeylah. Yang penting dia boleh function, dia boleh betul. Tune cantik bang. Ngam. Bos berapa bang? Bos setup 2. 2 bar. 2 bar. Tak nak pergi lagi gitu? Ya, kalau saya tukar turbine ni nanti memang lebih 2 bar lah.
Saya tunggu, tengah tunggu LSD saja sampai. Oh, LSD belum sampai. Kalau ikut barang lain macam clutch, racing, saya dah order, dah sampai. Fuel system, dah upgrade fuel system dah sampai. Dengan turbine lah, dah dekat kat lah. Cuma tunggu LSD, kasko belum sampai. Terbaik. Okay. Jadi sekarang kita pusing-pusing sikit lah. Kita tak adalah buat laju-laju. Kita just, apa nama dia, orang nak buat starting je kan. Dia punya suspension macam mana bang? Suspension saya kekalkan standard. Cuma saya tukar spring dengan kasko. Masih sport, standard. Sport pakai spring, tukar spring je bang? Saya tukar spring. Saya masuk chamber apa semua. Heart rate spring chamber lah. Dengan belakang saya saya kahwinkan dengan RV 6 sec. RV 6 sec complete lah belakang. Kita pun ni bawa family juga ni kereta ni. Yalah, ikut kan memang saya guna untuk family jugaklah. Okey, apa nak manja. Okey geng, so kita pun dah dengar penjelasan abang ni pasal dia punya kereta JS Racing yang berkonsepkan JS Racing. So ada part-part lain yang kira orang cakap tu kereta ni lebih kepada performance abang. Betul. Memang seronok lah naik. Ada beberapa kereta juga FK yang kita review. Actually FK ni memang fun car abang. Betul. Kalau untuk kita nak enjoy then untuk daily use pun so okay. Okay. Masih orang kata selesa. Bagi saya FK ni best lah. Best lah. Handling dia comfort. Memang untuk okay, daily use pun. Last soalan bang, FAL5 nak keluar bang, ada teringin ke? FD dah sekarang FK. Kalau ikutkan saya memang dari zaman DC5, FD2R, FK8 mungkin tak mustahil lah. FL5 mungkin insyaAllah ada rezeki. Ada rezeki eh. Saya akan beli juga. Tapi saya tahu apa color bang. Mesti color merah. Merah juga. Okey bang, terima kasih banyak-banyak sebab sudi share pasal abang punya kereta. Sama-sama. Terima kasih juga bawa saya jalan-jalan tadi. Sama-sama. So kalau ada orang nak follow abang, boleh tengok social media, nanti saya letak kat bawah. Boleh. So terima kasih banyak-banyak bang. Sama-sama. Terima kasih juga review kereta saya. Nice bang. Terbaik GK. Alright. Okay. So kita jumpa lagi di next video. Kalau ada kereta best-best, nanti kita review lagi. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.